Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Dalam Yesus Kristus, bacaan kita diambil dari Mazmur 71 ayat 18. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Oma dan opa yang terkasih dalam Yesus Kristus, jika kita ingin makan buah mangga, maka mangga yang manis tentunya ya. Buah mangga yang manis, maka kita akan menunggu mangga itu sampai matang. Pada saat kita menunggu buah mangga itu sampai matang, dan pada saatnya nanti buah mangga itu akhirnya matang, maka pada saat kita menikmati, kita mengupas dan menikmati makanan mangga tersebut, maka kita akan bersuka cita. Wah, enak sekali mangga ini. Oma dan opa yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita tahu bahwa kita tidak dapat mengendalikan umur. Tidak ada seseorang pun yang bisa menghentikan waktu. Namun, kita bisa mengendalikan, bukan mengendalikan waktu, tapi mengendalikan sikap, perbuatan, dan tutur kata dalam kehidupan kita. Sebagai senior, tentu tugas kita tidak berhenti, Oma dan Opa tidak berhenti pada saat pensiun dari pekerjaan. Ada sebuah panggilan dan pelayanan, yaitu bagaimana menjadi seorang teladan, seperti dalam Mazmur tadi, bagaimana bisa menginspirasi generasi-generasi berikutnya. Oleh karena itu, selama Oma dan Opa diberikan kesempatan oleh Tuhan sampai saat ini, sampai detik ini, maka pergunakanlah hal itu dengan baik. Pergunakanlah setiap kesempatan itu dengan baik. Masa pandemi memang tidak mudah. Namun di satu sisi, Oma dan Opa diberikan kesempatan untuk tetap terus belajar di dalam Tuhan. Tetaplah berbuah di dalam lingkungan keluarga, gereja, dan masyarakat. Karena hidup adalah sebuah kesempatan. Tuhan memberkati kita.